Ahad lalu, program Big Stage 2022 melabuhkan tirai apabila Elika Paujin dinobatkan sebagai juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM100,000. Dijemput sebagai tetamu program Meletop, Elika berkata, pada awalnya dia tiada perasaan untuk menyertai Big Stage, namun dia berfikir panjang ini mungkin peluang untuk mencipta nama semula. Awalnya, memang saya tiada perasaan untuk menyertai Big Stage. Sebelum ini, secara jujurnya saya memang jarang tengok Big Stage. Tapi bila dapat tawaran untuk sertai Big Stage, saya fikir panjang untuk gunakan peluang ini untuk cipta semula nama saya yang sudah gelap di industri, katanya. Ditanya oleh hos Nabil Ahmad, sama ada dia mempunyai kaitan dengan penyanyi Dayang Nur Faizah kerana wajah seiras, Elika berkata ramai mengatakan wajahnya seperti pelakon, Zahirah Mach Wilson. Ramai orang cakap sama macam Zahirah Mach Wilson, katanya.